Halo halo guys, welcome to Idea Bandai. Tanggal 31 bulan 8 57 merdeka merdeka tetaplah merdeka, ia pasti menjadi sejarah. Selamat hari merdeka semua. Untuk video kali ini adalah tentang pada tengah malam sebelum merdeka, dua anggota polis join sekali dengan geng-geng pasukan Kuala Pilah untuk melakukan merdeka 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 untuk tambahkan free McDonald's. Merdeka! 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 Taklah, gurau je. Ingatkan abang polis tu nak pergi saw geng-geng bicycle tu sebab berkumpulan malam main-main bicycle dekat sana. Rupa-rupanya itu adalah geng sendiri, sama-sama geng dua loda mah. Sporting betul lah abang polis ni. Jom kita saksikan video ni. Merdeka! 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 Terbaiklah mereka. Tapi ada orang kata geng-geng bicycle tu tak pakai mask, tak jaga jarak sosial, mana SOP. Alah, sekali-sekala tutup sepala mata je. Mereka kan tengah bersenam. Yang penting kita happy-happy hari merdeka mah. Tapi apa yang korang nampak dalam video ni, memang meriah happy dekat sana. Sebenarnya kalau korang tengok betul-betul, ada seorang abang motor yang berbaju biru ni dikepung oleh geng-geng bicycle dan abang polis. Dia diminta ataupun dipaksa untuk nyanyi lagu Negara Ku. Tapi apa masalah dia? Kenapa dia seorang je yang kena? Sebab dia main motor ke? Main motor tu adalah aktiviti haram. Kalau main bicycle, semua budak baik. Kalau main motor, terus jadi budak jahat ke? Come on, janganlah macam tu. Tapi geng bicycle tu kata mereka main-main je, bukannya budi. Last video yang nyanyi lagu Negara Ku tu pun kena report dan delete. Kesian betul lah abang motor ni. Dahlah dia seorang je dekat sana. Budi dan you. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.